Sup guys, kita akan coba main game. Ini adalah game Tall Man Run. Kenapa aku mainin? Karena dia tall guys, seperti aku guys. Tall, tinggiku 190 cm. Jangan tanya lagi guys ya, langsung aja kita mainkan. Tap to start. Oke, gimana caranya guys? Kok dia diem guys? Coba ya guys ya. Kita ke kiri, oh harus dipencet. Jadi kita ambil nih, tambah 15. Wah kok jadi gemuk guys? Nih. Eh itu hampir aja kena guys. Itu tadi tulisannya bagi 2 di sini guys. Jadi di sini ada diamond-diamondnya juga guys. Wow. Hah? Oh itu bonus. Ya. Pantesan kok semuanya ada hambatannya guys ya. Tapi aman guys ya. Kita lanjut lagi di sini, kita completed dapat new item topi guys ya. Nanti kita bisa pakai topi nih kemungkinan teman-teman. Like, bantu like, subscribe menuju 1 juta karena di sini kita mau ngejar gold play button teman-teman. Kita bakalan rajin upload di channel Yudis Gaming lagi teman-teman ya. Oh, ini guys, coba kita lihat efeknya. Kalau di sini 25 kalian lihat nggak ada tanda panahnya ke kanan ke kiri, itu artinya dia tambah gemuk guys. Tuh. Jadi dia bukan tambah tinggi guys, kita tambah tinggi yang ini guys. Oke. Tambah lebar guys, tambah besar guys. Wah, aku belum pernah nyoba sih. Wah, nggak bisa lewat coy, nggak bisa lewat ini di sini. Nah, kalau itu enak guys, bisa lompat guys. Oke. Wah, hampir sampai ujung. Kalau kita sampai ujung, kita bisa serang tuh monsternya guys ya. Level 1 ini bisa di-upgrade guys. Kalian bisa lihat tuh, ada yang tambah speed, tambah tinggi, sama tambah lebar. Kita coba upgrade ya. Nah, udah aku upgrade tuh guys. Tambah lagi guys ya. Oke guys, kita langsung mainkan lagi. Yang merah jangan diambil ya teman-teman ya. Yang merah itu nanti makin kurus kitanya guys. Set! Wah! Kepotong tanganku coy! Ambil coy, aku takutnya jatuh dari lintasan coy. Yah cepet banget guys, ini terlalu gampang stage yang ini guys. Nah gak akan sampai ujung dah. Kepalanya doang kayak balon orange terbang guys ya. Wah topi kita sudah hampir sempurna nih ya. Kita lanjut lagi nih, aku upgrade. Sudah gak bisa upgrade lagi guys ya. Aku mau tes dulu guys ya, kalau jatuh keluar arena bisa atau enggak guys ya, kita tes. Oh gak bisa guys, ternyata mentok. So, ini aman ya guys ya, kita bilang aman. Wah, wow, udah kayak jerapah dia. Wow, sliding dia guys. Teng. Oh. Ah, salah guys, yang merah itu nggak boleh diambil ternyata. Salah aku ya. Ya, dikit banget. Jauh banget dari ujung ya. Ternyata yang merah jangan diambil, yang hijau baru kalian ambil teman-teman. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Itu ada minus 15, langsung jangan diambil. Plus 25 kita ambil. Tambah tinggi 300 kita ambil. Aduh. Apa itu guys? Sekarang kok ada orang-orang di situ guys? Waduh. Otomatis dibagi guys. Jahat banget tadi pilihannya. Yang kanan bagi 3, yang kiri bagi 4. Aku pilih aja bagi 3. Bertahan please. Yes. Ya, belum guys, kurang satu lagi guys. Satu lagi kita baru bisa mantul tuh di situ tuh. Oke, mainkan lagi guys. Kelewat guys. Kelewat. Harus pelan-pelan di sini. Ya, dapat semuanya. Wah, di sini jangan sampai keambil ya. Ya, ini merah guys. Wah, selamat. Tapi itu pasti kena ya guys ya. Cuman kenanya tuh tergantung kitanya aja. Bisa kenanya banyak, bisa kenanya sedikit. Oke, sekarang diamond kita udah banyak nih ya, purple diamondnya itu. Kita bisa upgrade lagi nih guys, upgrade-nya merata aja ya. Di sini masih ada, nah tuh kalian lihat tuh. Semuanya sudah aku upgrade jadi level 4 semuanya. Ambil. Mantap. Tambah lagi, 25. Tambah 100, kita lompat ya. Wing. Ini sama-sama 25 atau kali 2 guys. 25 atau kali 2 ya, aku nggak tahu nih. Sini aja ya. Oke, lompat guys. Wing. Ya. Ow. Oh, salah, aku harusnya lewat kiri coy. Tadi rintangan yang pertama itu kalian harusnya ambil kiri guys. Aku tadi salah. Ya, ini kita lolos guys. Berhasil nendang si monster robot itu guys ya. Ini baru pertama kali sampai di level 8 baru bisa kita. Wah keren banget guys. Kita lanjutkan lagi guys ya. Ini topi ya teman-teman ya. Saya upgrade lagi sekarang, diamondnya sudah banyak sekali guys ya. Kita langsung upgrade lagi. Abis ya. Kita mainkan lagi guys ya. 7520 nih teman-teman semuanya. Kalau mau main download Tall Man Run judul gamenya ya guys ya. Aduh guys. Ada bom guys.
Wah, ini tingginya bagi 1 atau lebarnya bagi 2? Tingginya aja bagi 1. Ini nih kali 2, guys ya. Langsung kita kali 2. Jadi kita bisa pilih di sini mau upgrade tinggi atau mau upgrade lebar badan, guys ya. Ternyata nggak cuma tingginya doang. Oke, sudah level 9, dapat topinya udah penuh, guys. Di mana tuh topinya, guys? Ini aku ambil, jangan sampai kita salah lagi, guys ya. Jangan ambil bomnya. Kita fokus di sini. Karena dia tuh kayak nggak bisa ngerem gitu loh, guys. Begitu kalian lepas, dia berhenti. Kita kali 2 dulu, tinggi badanku langsung kali 2, guys ya. Wow, berhasil, aku nggak kena, guys. Sabar, guys. Ini harus pas. Nggak dapet diamondnya, guys. Nggak apa-apa ya, guys ya. Sampai di sini. Kita lihat nih. Aduh, kurang nih, guys. Bisa, guys! Wadidaw! Untuk kedua kalinya kita berhasil nendang si monster itu. Idih, mantep kali, bos. Oh, ini dia dapet. Kita dapet bonus karena berhasil mengalahkan bos kali 92, guys ya. Langsung diamond kita jadi 464. Jangan terlalu senang, kenapa? Karena upgrade-nya juga sekarang makin tinggi nilainya, guys. Tuh kan, guys, langsung habis, guys. Sudah level 8 semua nih aku, guys. Ambil. Ambil, ini apalagi, guys? Sekarang ada rintangan baru, guys. Yah! Kolam renang. Oh, itu kolam renang. Waduh, bagi 1 atau kurang 50? Bagi 1 lah, guys ya. Di sini kita belajar matematika ya, guys. Ternyata deh, guys. Kalian harus paham yang mana lebih menguntungkan buat kita. Oh, win streak ini kita, guys. Langsung kita mengalahkan bos lagi, guys. Tadi level 11 sudah ngalahin bos, level 12 kita kalahkan lagi bosnya ya. Kita ambil. Oh, nggak bisa ambil. Awas, guys, ada musuh di sini, guys. Ada musuh, guys. Musuhnya ngejar, kita harus menghindari musuhnya, guys. Ya, kita lihat nih, apakah bisa melawan bos lagi? Aduh, kurang, guys. Sayang banget, sedikit lagi tuh. Ini ada musuh, kita langsung lompatin aja ya, teman-teman. Plus 50, guys ya. Aku nggak ngerti hitungannya di dalam game ini, tapi aku pilih angkanya yang lebih besar aja. Itu kalau sliding-sliding di es gitu, aku jadi teringat sama Stumble, guys. Kalau kita lagi main di Icy Heights, kan ada tuh sliding-sliding gitu. Chat. Wah, kembali kita bisa menendang si robot boss ini, guys ya. Kalau misalkan tadi kita level 13-nya bisa nendang boss juga, jadi win streak 4 kali, guys. Kita upgrade lagi, guys ya. Yang ini speed-nya kita tambah, tingginya tambah lagi, lebarnya tambah lagi, guys. Oke, kita kejar sampai ini ya. Aduh, bomnya bisa dihindari kan nih, guys? Set! Bisa, coy. Set. Bagi 3 jangan diambil, guys ya. Tahan, guys. Konsentrasi, fokus. Pelan-pelan aja, sabar. Oke, kita udah tinggi nih, guys. Ya, di sini ada lompat. Mantap. Ya, kanan langsung, kiri. Kita harus main zigzag. Nah, di sini, guys, kurang 250 atau bagi 2, guys. Nggak tahu aku, kita bagi 2 aja. Ya, langsung. Twing. Apakah bisa? Bisa! Meskipun tinggal tulangnya aja, tapi bisa, guys. Dia manusia kerempeng, guys. Tapi bisa. Sabi kali ya. Kita lanjut lagi sedikit lagi, guys. Waduh. Di sini bomnya banyak. Meledak, kita salah, guys. Too bad. Jangan ambil kiri, guys. Kalian dijebak. Di kiri itu mendaratnya nanti langsung di tengah-tengah bom. Nah, ini dia, guys. Kita harus ambil kanan. Nah, ini caranya. 18. Oke. Ambil arahnya yang benar, guys. Aku bisa jalan di atas awan, guys. Kalian lihat nggak tadi? Aku jalannya sampai di atas awan. Mantap. Pokoknya kalau kita bisa sampai ngelawan bosnya ini, kita dapat bonusnya banyak. Mantap nih. Ih, keren. Oke, upgrade. Level 19 ya, guys. Waduh, bahaya banget tuh tadi. Berhasil aku lolos dengan sempurna. Sayang banget. Itu kenapa aku bisa nggak sampai ke ujung, karena memang tadi mapnya itu pendek, guys. Boom. Jangan ambil merahnya ya, teman-teman. Boom.
Boom. Kita lompat. Cus. Bisa. Buktikan pada dunia bahwa kita bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, sisa balonnya doang itu, teman-teman. Seru ya guys ya, ini game yang sederhana tapi simple, teman-teman. Terima kasih dan nonton, kita ketemu lagi di game yang lain besok, bye-bye.